mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kiranya dengan kita menghidupkan daripada malam-malam Ramadan ini, bagi kita yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Yang lagi rezekinya sulit, mudah-mudahan dengan menghidupkan malam-malam Ramadan ini, Allah lapangkan dan Allah luaskan kepada rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang punya keluarga, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian bagi kita yang punya anak cucu, mudah-mudahan Allah jadikan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita sama bersolat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kiranya salawat kita tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta syahadat dan seluruh keluarganya. Dan mudah-mudahan juga kita salawat tersebut datang di kehidupan kita di dunia ini sebagai keberkahan hidup. Dan kemudian insyaAllah salawat tersebut hadir di kehidupan kita di akhirat nanti sebagai syafaat dan pertolongan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ayahanda beserta seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada malam hari ini banyak di antara kita yang masih terdampak dari suasana pandemi COVID-19. Maka tidak jarang Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di antara kita, di antara kawan-kawan kita, baik itu kawan sehari-hari, kawan di pekerjaan, atau kawan di jemaah pengajian maupun di pendidikan, banyak yang sering mengeluh, mungkin dikarenakan sulitnya ekonomi pada saat ini, atau mungkin dikarenakan di dalam pekerjaannya ada di antara kita yang di PHK mungkin. Ada juga di sisi lain yang mungkin dirumahkan. Bagi yang punya usaha, mungkin selama situasi seperti ini banyak yang mengalami kerugian atau mungkin memperoleh keuntungan yang menolong. Maka untuk itu tidak jarang di antara kita yang mengeluh dikarenakan masalah seperti ini. Maka untuk itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak kita menyimak apa yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana Imam Syafi'i ada memberikan wasiat atau memberikan nasihat kepada kita tentang tiga perkara. Apa itu nasihat Imam Syafi'i Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Kata Imam Syafi'i, jagalah kemuliaan dirimu, jagalah kemuliaan jiwamu dengan tiga perkara. Bagaimana kita menjaganya? Yang pertama kata Imam Syafi'i dengan hikmah waktu. Jangan kita menunjukkan tentang kefakiran kita, jangan kita menampakkan akan kemiskinan kita kepada orang lain. Bila orang mengira kalau kita hidup dengan dunia penuh dengan kecukupan, tujuannya untuk apa?
Tujuannya agar kita tidak direndahkan oleh orang lain, agar kita tidak dihinakan orang lain, agar kita tidak disepelekan orang lain, dikarenakan kita dalam keadaan berperang pada saat ini. Makanya kita dituntut untuk selalu bersyukur menjadi orang yang qanaah. Untuk apa kita menjadi qanaah, bersifat qanaah di dalam diri kita? Agar kita senantiasa bersih diri kita, jiwa kita, sehingga kita sebagai manusia tidak pernah untuk mengadakan tangan, memohon dan meminta kepada orang lain. Karena Rasul katakan sesungguhnya tangan di atas itu jauh lebih mulia ketimbang tangan di bawah. Maka ketika kita pernah berada sebagai tangan di bawah, maka bukan hanya di dalam pandangan manusia kita hina, melainkan juga di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menjadi hamba yang kurang mulia. Bapak ibu jemaah yang diberkati Allah, mungkin dikarenakan situasi seperti ini, kehidupan ekonomi kita menurun. Namun kita tidak perlu ceritakan kepada orang lain, apakah itu kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat, karena apa? Karena belum tentu kesusahan yang kita alami ketika kita ceritakan kepada orang lain, itu akan memberikan solusi untuk mengubah keadaan. Atau boleh jadi akan menambah masalah. Masalah apa? Mungkin selama ini kita serba berkecukupan, seketika kita dalam keadaan miskin kekurangan, boleh jadi orang yang selama ini memuliakan kita akan merendahkan kita, sehingga ini yang akan dikhawatirkan. Kuranglah mulia diri dan jiwa kita di dalam pandangan orang lain. Ini wasiat Imam Syafi'i yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita untuk menjaga kemuliaan diri dan jiwa kita? Yang kedua, kata Imam Syafi'i, dengan hikmah Ramadan, dengan tidak menunjukkan atau harus menyembunyikan akan ketidaksukaan kita kepada orang lain. Kita menyembunyikan ketidaksenangan kita seorang lain, biar orang mengira kalau kita itu adalah orang yang selalu rindu dengan apa yang dilakukan orang. Atau orang mengira kita adalah orang yang selalu setuju dengan apa yang diperbuat orang, walaupun mungkin itu melukai hati kita. Tujuannya untuk apa? Inilah untuk menjaga hidup keharmonisan di dalam bertetangga, di dalam bersahabat, di dalam berteman, di dalam berkeluarga. Mungkin Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita sering mengalami atau bahkan kita bisa melihat, mungkin pada saat rapat kepengurusan atau mungkin rapat pemilihan BKN, pemilihan ketua BIRIN dan lain sebagainya, sehingga seketika orang mengucapkan instruksi yang mungkin itu menyinggung daripada perasaan pengurus, ketika pengurus langsung menunjukkan sikap yang tidak bersahabat, maka ini akan menjatuhkan harkat dan martabat kita di dalam pandangan orang lain. Makanya kita dituntut untuk selalu seolah-olah kita itu tidak masalah walaupun dilakukan seperti itu, walaupun diperbuat dengan hal seperti itu, karena inilah upaya kita untuk menjaga keharmonisan hidup di dalam bertetangga, berteman dan bersahabat. Mungkin kadang-kadang Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada juga orang yang mengucapkan perkataan yang tidak menyenangkan atau menunjukkan sikap perbuatan yang tidak cocok menurut kita, maka kita harus menyembunyikan perasaan tidak suka kita kepadanya untuk menjaga keharmonisan di dalam bersilaturahmi. Karena kita ingat Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, bahwa yang Allah Rasul katakan, la yadkhulul jannah qabila, tidak akan Allah masukkan ke dalam surga
orang yang memutuskan hubungan silaturahmi atau yang hubungan silaturahmi yang tidak baik. Maka salah satu untuk menjaga hubungan silaturahmi tidak ada baik, maka ketika orang menunjukkan sikap yang tidak kurang menyenangkan kepada kita, mari kita sembunyikan perasaan tidak suka kita kepadanya. Mudah-mudahan dengan demikian keharmonisan manisan di dalam bersilaturahmi akan terjadi, dan mungkin ini menjadi pelajaran bagi dia. Ketika dia melakukan sikap yang tidak baik kepada kita, kita balas dengan hal yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar dan pelajaran untuk merubah daripada perilaku dan sikapnya. Ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian satu lagi Bapak, nasihat atau wasiat Imam Syafi'i kepada kita, jagalah kemuliaan dirimu, jagalah kemuliaan jiwamu dengan hikmah syariat, dengan menyembunyikan kesusahan kita kepada orang lain, dengan menyembunyikan masalah yang kita hadapi, apakah itu masalah keluarga, masalah ekonomi dan lain sebagainya kepada orang lain. Biar orang mengira kalau kita ini hidup penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, sehingga dengan demikian timbullah rasa lebih syakar kumlah dan kabur. Maka kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, walaupun nikmat tersebut kecil yang Allah berikan, walaupun mungkin ada di sana cobaan ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mengalami kesusahan, namun kita yakin dan percaya boleh jadi semua orang pernah Allah berikan kesusahan di dalam hidupnya, namun kita harus berusaha kepada Allah. Boleh jadi ujian atau kesusahan yang Allah berikan kepada kita itu adalah caranya Allah untuk menguburkan dosa-dosa kita. Atau boleh jadi kesusahan yang Allah timpakan kepada kita itu asbab Allah akan mengangkat derajat kita lebih baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau boleh jadi kesusahan yang Allah berikan kepada kita itu merupakan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul bahwasanya nanti dalam akhirat sangat banyak orang-orang miskin, orang-orang yang susah yang akan Allah masukkan menjadi ahlinya surga. Makanya kita jangan berkecil hati, jangan kita selalu mengeluh, walaupun mungkin Allah berikan cobaan, apakah itu berupa kekurangan kepada kita, kesusahan kepada kita, karena kita yakin dan percaya di balik itu semua pasti ada keutamaan yang Allah berikan. Dan kita harus menyadari Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mungkin dalam setahun ini Allah berikan kesusahan kepada kita, mungkin ada efek dari pandemi COVID ini, namun kita harus percaya dan mengingat jauh sebelumnya Allah telah memberikan kepada kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Maka boleh jadi ini merupakan pengajaran bagi kita bagaimana kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan berupa rezeki. Yang paling utama Allah memberikan keberkahan umur kepada kita, alhamdulillah kita sampai pada bulan Ramadhan ini. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berhadir atas segala perhatian. Mohon maaf saya atas segala kekurangan. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. BNews TV.